Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera bersama pemimpin umat agama lainnya berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Mereka kembali memprotes keras masih sikap negeri Paman Sam terhadap film Innocent of Muslim. Sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan kecaman terhadap Amerika, ribuan kader PKS ini mempertanyakan sikap Amerika yang kerap kali mengabaikan penistaan terhadap agama. Aksi di ujung jalan Medan Merdeka Selatan ini juga dihadiri beberapa tokoh agama lainnya. Mereka meminta Amerika sebagai negara pembuat film yang dinilai menghina Nabi Muhammad itu untuk menghentikan dan menghukum pembuat film. Kontributor Galih Putra melaporkan, hingga Minggu sore, unjuk rasa ribuan orang ini berjalan lancar dan aman dengan pengamanan ratusan polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya.